dan nomor keduanya adalah nomor aja seperti apa keseruan ulang tahun mertua. Yuk. Bapak, dengarkan lagu yang diciptakan oleh si Bontot. Si Bontot khusus untuk Papa Mama tercinta. Burju Marna tua-tua. Sarado ucapan, jadi pasti panggil menantu semuanya gitu. Ini menantu-menantu semua. Saya mewakili kakak nomor satu, walaupun di sini tidak ada nomor satu karena lagi ada kerjaan. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima. Selamat ulang tahun Amang Simatua kami yang burjo. Jadi Amang Danggodang Sidohonon Nami Gajang Ma Umurni Amang
sehat-sehat ma amang tujulannya Rion. Asa adong amang memudai hami salhutna akka parumain amang. Nah tapi hami halak naro amang tong do dibayin amang hami somon guru ni amang dan merdikan hami dohot somon eda Flora dohot eda Ernita dibayin amang. Tong do ditanyakon amang, tong do disayangi amang hami boha menyayangi eda Nemo dohot eda Flora. Ima amang sayang giat ma amang gajang umur hami peitangnya kon amang asa sehat-sehat asa boy mo sehami mangihuton keluarga na dibangun amang dohot inang si matua kuna buju. Kami dari cucu opung Indra, karena aku yang lebih tua di sini, aku yang mewakilkan pesan untuk ke opung. Mungkin kami kenalan dulu satu-satu ya. Kakinya tendang-tendang terus kayak bola. Iya. Anak dari. Mamanya? Mamanya siapa? Mamanya siapa? Lai. Oke. Okay. Nah. Halo. 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 Bapakmu siapa? Siapa nama bapak? Siapa nama bapaknya? Tiai. Itu Valeri. Oswald. Yes, yes. Ayo. Bapak. Kita juga ada titipan kado buat opung Doli. Ini katanya kakaknya mau nyanyi ya? Oke. Ada 51? Ada. Ya, Mexico. Tepuk tangan dulu buat yang ayolah gitu. Ah, panjang tentu. Sepeda lipat. Hadiah nomor apa? 5 di belakang. Jadi masalah nomor naobat. Obat orang berarti ke laut. Holanido nomor 5. Oh,
aku baru usia nih. Aki baru ini. Peti mati, ada orang yang mengerti peti mati. Dua. Dua. Oh, lo kena kim peti mati. Enggak, pas bilang ini dua. Oh iya, gitu lah. Nah, peti mati nih kudu. Oke. Ini hamba jadi sampai berlalu. Ini jam 100. Ada yang punya nomor 100? 105 105 satu kawan mati ada si nomor 2 deh, si nomor 1 deh ini dong 105 dong 105 siapa yang dapat hari ini langsung bawa dari sini ke rumah kalau ditangkap polisi balikin lagi ke sini karena belum ada STNK-nya kan? Udah cukup kocokannya belum? Lagi? Gak kuliah ya? Gak kuliah? Apa? Kau nomor berapa? Coba. Oke. Coba. Ini ada dua, yang mana yang kulepas? Nah ini aja lah. Nah. Ini ada dua nomor. Nomor awalnya nomor 9 dan nomor keduanya adalah nomor 1. Jadi yang beruntung hari ini mendapatkan motor 91 1 seri. Waduh. Ternyata kau berdoa apa tadi pagi? Betul, coba kita cek dulu nomornya. Oh, ini salah, ini 16. Kita 91 ini kebalik. Oh benar. Terneng tangis dari mana? Tepuk tangan dong buat Cherry. Iya. Yang berhak mendapatkan sebuah motor Honda. Serahkan. Ya. Serahkan, akan saya angkat dan motor ini harus diangkat sampai rumah kalau enggak jadi berarti. Ah!
Sudah selesai acara perayaan syukuran ulang tahun dari Papa yang ke-80 tahun, dan juga sekalian kita perayaan Bonatahun. Di bahasa Batak itu Bonatahun artinya kegiatan pertemuan di awal tahun dari keluarga Oparan di Opusitua Parsimanapang. Tadi rame banget awalnya Papa tuh. Untuk acara ini kita serahkan untuk mengundang siapapun yang hadir di acara ulang tahun Papa, dan Bapak tuh yang kasih tahu nih jumlahnya segini, 100 maksimal, tapi itu juga kan gak bakalan semuanya datang gitu. Jadi kita prepare, kita siapkan lebih gitu, karena kita jaga-jaga katanya gak sampai 100, tapi kita prepare 120 kursi gitu untuk jaga-jaga kalau ada yang kurang gitu. Dan senang banget karena keluarga besar kita akhirnya ngumpul. Banyak yang selama ini mungkin kita dulu ketemu tapi masih lajang semua, masih ngerantau, tapi ketemu tadi udah punya anak semuanya. Dan ini salah satu sebenarnya cita-cita dari Bapak. Kebetulan Mama ada di sini ya, Mak. Jadi Bapak itu dari dulu kalau ulang tahun atau kalau senang, kalau dia mau bikin senang dia tuh, kalau dibeliin baju dia udah gak mau. Dibeliin apapun dia udah gak mau. Keinginannya yang paling utama tuh dari dulu adalah mengumpulkan keluarga besar. Anak-anak kayak hari ini kan kita ngumpul tuh lengkap tuh, 7 bersaudara. Kita si solhot, kita bisa ngumpul. Itu tadi Bapak luar biasa senangnya, dan itu tujuan kita juga untuk jadi ulang tahun Bapak yang ke-80 ini. Bapak tuh happy, tambah sehat, bisa sukacita, bahagia. Jadi apapun yang dia mau, kita berusaha untuk mewujudkannya. Tapi itulah yang kuliah tadi, Mak. Apapun cerita Mama itu, tapi kuliah Mama tuh sampai 80 tahun sekarang. Bapak romantis terus, maksudnya gak pernah. Ya biasalah kalau di rumah tangga ada berantem-berantemnya sedikit. Nah gimana, Bapak, Mama apa yang Mama rasakan dengan perayaan ulang tahun Bapak yang ke-80 ini tadi? Ya aku senang lah. Jadi kami gak takut nanya omongan itu tadi. Gak pernah kami bergaduh didengar orang. Walaupun seringnya di rumah ya? Walaupun sering. Gitu, jadi happy banget. Berjalan lancar, tadi udah waktunya juga kita tadi dari jam 10 kita pikir jam 4 udah selesai, sampai jam 5:30 sampai hujan deras masih belum pada bubar. Dan mudah-mudahan ini juga awal dari apa, harapanku tuh awal dari perkumpulan perpumuan si Hotang sejabotabek dan mungkin sedunia. Poperan nyopu pridolin kan? Poperan nyopu pridolin versi mana pang? Itulah. Jadi kita si Hotang ini bisa kompak, saling mengenal, saling mendukung. Itulah kira-kira, nanti kita sambung lagi. Ngomong dulu sama Mama, ada yang mau pamit. Jadi aku mau salam dulu.